Halo Tribuners, selamat siang Sedian Sofa TV, wartawan Tribun Jabar ID melaporkan dari Subang, Jawa Barat pada hari ini Kamis 9 Maret 2023. Saya sedang melakukan kunjungan ke Subang Smartpolitan yang menjadi pencotohan kawasan industri yang diharapkan nantinya akan zero emisi ya Tribuners, karena diharapkan kendaraan listrik akan berjalan dengan baik dalam perindustrian Indonesia pada 2024 mendatang untuk sebagian wilayah Subang. Adapun untuk Subang Smartpolitan ini nantinya akan memiliki luas sekitar 2.700 hektar dan terhubung dengan ruas jalan tol Cipali dan Patimban yang nantinya akan dibangun oleh pemerintah. Nah, maksudnya prosesnya langsung ke Patimban. Namun untuk dari Patimban sendiri ke Subang Smartpolitan ini masih ada jarak sekitar 40 km ya Tribuners. Proses pembangunan sendiri diharapkan 2024 nanti sebagian wilayah di Subang ini di bagian selatannya sudah terbangun ya, dan diharapkan nantinya kawasan industri dari Subang Smartpolitan ini bisa menjadi pusat percontohan industri lain dengan fasilitas lingkungan serta zero emission. Seperti itu Tribuners, Sedian Sofa TV, wartawan Tribun Jabar.id melaporkan dari Subang, Jawa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.